katanya sih dengar-dengar nih beritanya di TV, di online, Jakarta tuh udah lockdown, udah di karantina, nggak boleh masuk dan nggak boleh keluar. Ya ambil hikmahnya aja. Hikmahnya itu keinginan dapur sekarang jadi bisa bikin video, nggak bisa kemana-mana. Yang tadinya kerjanya itu warawiri, nggak sempat bikin video. Ini sudah lama sekali ya. Kemarin udah ada yang dapur satu. Sekarang kita bikin lagi hari ini. Hari ini bikinnya itu cumi asin cabai hijau. Orang Indonesia pasti suka. Gak ada yang gak suka orang Indonesia. Oke, geng, let's go cooking. Jadi geng, bahan-bahannya itu ada cumi. Tadi udah saya bersihin sepotong-potong. Supaya cuminya itu gak terlalu asin, kita rendam pakai air panas ya geng. Terus ada ini ada sebagian tadi bahasa Inggris ya. Ada daun salam, ada daun jeruk, cabai hijau cipe merah. Kalau yang suka pedas tambahin cabai rawit, daun serai satu batang aja. Terus bawang merahnya ada sekitar 6-7 siung, bawang putih 4 siung, jahe dan lengkuasnya kurang lebih 1 jempol. Nah yang pertama kita kerjakan, kita menggoreng setengah matang si cuminya, oke? Sekarang kita kasih minyaknya ya geng. Nggak usah banyak ya, nanti sisa penggorengannya cumi ini kita bikin juga untuk menggoreng bumbunya. Jadi kita goreng ya geng, setengah matang aja, jangan terlalu matang supaya dia nggak alot ya. Nah ini minyaknya tadi kan sudah geng, sekarang kita goreng. Jadi geng, mungkin corona sekarang, gak usah panik ya geng. Kita hidup sehat, makan makanan bergizi. Jadi kita sekarang iris-iris si bawang merah, si bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya. Oke, kita lanjutkan sampai nanti dia kita sisihkan ya geng, supaya nanti gorengnya gampang. Nah, sekarang kita keprek-keprek, terus kita iris-iris deh agak halus aja, cincang gitu ya. Kita lanjutkan dengan mengiris daun bawang. Sekarang bagi yang suka ini, batang-batangnya si daun jeruknya dibuang. Kalau saya tuh sukanya tuh daun jeruknya tuh diiris. Jadi geng, kita harus stay di rumah kata pemerintah. Dengan kita di rumah, kita sudah membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah penyebaran COVID itu. Jadi kita lakukan yang bermanfaat ya geng, di rumah ya geng. Jadi tadi geng, waktu dia digoreng, kita harus tutup karena dia ciprat-ciprat gitu loh, lompat-lompat. Terus sebelum kita angkat, kita matiin kompornya supaya dia cipratannya hilang. Nah ini dia geng, setengah mateng. Wangi cuminya sudah berasa. Sekarang kita angkat cuminya, kita tiriskan. Jadi geng, kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Jadi geng, sudah jadi ya. Ini dia cabai hijau, cabai merah, tomatnya diiris juga ya, tomat hijau. Terus ada tadi daun bawang udah saya iris, terus bawang merah, bawang putih, dan yang nggak boleh ketinggalan pete. Jadi yang pertama kita iris itu, kita iris, kita goreng. Nah, ini dia bawang putihnya. Yang pertama kita tumis-tumis. Setelah bawang putihnya mulai agak harum, kita tambahkan dia dengan bawang merah. Bawang merah, kalau dalam kehidupan nyata bawang merah dan bawang putih selalu ribut, tapi mereka selalu bersatu di penggorengan dan mereka akur. Sekarang kan sudah mulai layu bawang merah dan bawang putihnya. Di rumah ini udah penuh dengan wangi bawang putih dan bawang merah. Kalau sudah layu, kita bisa tambahkan dengan si cabai-cabian. Ini cabai-cabian yang nyata ya geng, bukan cabai-cabian yang
ala-ala gitu. Campur. Kita masukkan lagi daun jeruk sama jahe-jahe dan lengkuas. Terakhir, bukan terakhir deh, nanti masih ada. Ini tomatnya ya, tomat hijau, irisan tomat hijau. Kalau semuanya udah layu, geng, kita kasih lagi ya si cumi yang digoreng setengah matang tadi. Sebenarnya cumi ini bisa juga nggak digoreng, tapi aku nggak terlalu suka sih nggak digoreng ya. Jadi saya selalu goreng setengah matang. Jadi ini udah matang, geng. Tinggal dirasa-rasa, terus apa yang kurang, karena dia ini adalah cumi asin, jadi dia agak asin pastinya. Tapi sentuhan terakhir itu adalah si lada dan daun bawang. Ini daun bawang harus banyak. Jadi geng, kita kasih sedikit air ya geng, sesuai selera aja, mau agak berkuah atau enggak, sesuai selera. Ada yang mau kering, mau ada yang mau agak berkuah. Jadi geng, ini tinggal kita rasa-rasain. Kalau dia udah punya garam, udah agak keasinan dikit, tambahin air. Buat makan siang paling top, taruh di atas. Kita ambil petek-peteknya. Yang dapur mau coba dulu ini enak apa enggak. Saya ambil cuminya, saya campur dengan peteknya geng. Oke. Nanti boleh dicoba ya geng di rumah. Digitan si cuminya itu langsung kenyal-kenyal. Peteknya dicampurin dengan cabai hijaunya. Oke, geng. Ini sesuatu resep yang familiar di Indonesia. Boleh dicoba. Kalau yang mau pedas bisa ditambahin irisan cabai tadi ya. Ini silakan tonton terus videonya Inang Dapur di Dapur Sopo dan subscribe, di like, di komen dan di share ya, supaya channel ini terus didukung. Salam sehat dari Dapur Sopo.